Hello guys, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. Siapa kau? Welcome back to my YouTube channel AR Vlog. So guys, hari ni apa aku nak buat? Aku nak pergi wrapping kereta guys. Aku dah bangun seawal 7.17 pagi. Yang mana dah mandi semua ni, dah muka-muka handsome semua walaupun tak handsome. Okay, so guys, hari ni aku nak pergi wrapping kereta dekat Sungai Besi. And yalah, sebab kenapa bangun pagi? Sebab aku nak kena pastikan kereta aku sampai sana dalam pukul 10. Pukul 10 kereta dah kena ada kat bengkel lah kot. Macam tu lebih kurang Azri, cerita Azri yang recommend aku kereta wrapping ni. So kita tengok macam mana. Tapi hari ni bukan aku nak pergi kedai wrapping je. Aku nak pergi satu tempat. Itu dirahsia kan. Itu untuk vlog seterusnya nanti, InsyaAllah. Okay, so itu rahsia lah. Jangan beritahu korang kemana-mana tekelah kan. Okay, so guys, aku akan pergi dengan mungkin ada Bibi, mungkin ada Afiq, mungkin ada Azri dan mungkin ada Zack kot. Tengok macam mana. Diorang semua tiba nak ikut. Diorang macam excited nak ikut. Bukan diorang nak ikut sebab nak pergi wrapping kereta. Diorang nak pergi tempat lagi satu tu lah. Apa dia? Tak tahu kan. Okay, so jom kita pergi wrapping kereta. Let's go. Eh, brother, lu tak ada follow lah? Gua tak follow lah, brother. Gua punya daddy surat call lah. Dia kata, ayo Ananda, balik rumah lah, cuci baju. Oh, okey. Lawa juga. Tak boleh lah. Barai lah, bapak tidur. Bang, what's up? PC 28 tambah sejam. What's up? Macam handsome lah. Sebab kau cakap aku handsome, aku belanja kau wise suku. Belanja aku. Semua sekali 200. Belanja aku jap. Wise suku jap. Cantik. Gerak. Kat sini pun dah 50 saat. Nanti edit koyak. Yo, sekarang ni kita dah ambil Bibi. Afiq pun ada. Sekarang ni kita orang tiga je betul-betul pergi ambil Azri. Zack semua tak ikut sebab dia orang berbalik. Kalau dia orang semalam pergi pub. Lepas tu, jom, let's go. Best ni pula aku. So jom kita pergi follow Azri. So guys, aku tersilap bukan kat Sungai Besi. Yang Sungai Besi tu nak pergi tempat lain. Yang ni kita kat Puncak Alam. Ha? Ujung Alam. Kedai tu tak buka lagi. Dia buka pukul 10. Kan ni buat 9:30. Tapi kita pergi makan dulu lah dekat kedai. Apa nama dah? Al-Juwayak. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat kedai nak wrap. Kedai nak wrap kereta. Ni Azri dengan Afiq kat sebelah. Saya dengan Bibi. Ya, tengah tunggu. Awak nak cakap apa? Awak rasa saya nak rap color apa? Color yang hari tu lah. Yang sebenarnya kat bawah? Ada plot twist dia. Sabar sekejap. Dia color biru tapi sebenarnya color lain dia tu. Cuba begini tu. Macam saya tak boleh nak ambil ke ni. Awak cuba kat kena sebelah. Saya boleh angkat belah sini je, saya tak boleh angkat yang belah sini ya. Saya jelas orang boleh angkat kening sebab saya tak pandai. Aku pergi fikir Irina. Sebut Irina. By the way, kita orang akan buat bisnes sama-sama lagi. Bisnes apa tu rahsia? Nama pun rahsia. Nanti bila keluar nanti kita orang akan launch lah. Yes. Apa dia? Okay. Kita orang pun dah ada nama semalam kita nak fikir. Nama tu kreatif gila. Okay. So ya, sebentar dia tunggu ni eh. Ngantuk lah. Sebab hari ni bangau gila. Pukul 7 dah gerak. Bukan 7 baru nak. So kalau 7 dah gerak, mesti dalam 5 atau 6 dah bangun. Betul. So jom kita tunggu abang rap tu sampai, baru kita yelah jari akak sampai. Kita tengok macam mana nanti. Mari pula.
So guys, sangat sedih aku rasa tak boleh nak rap hari ni. Nak tahu sebab apa? Sebab kereta aku nak kena ketuk dulu. Aduh, aku dah cakap dah kat Azri, kena ketuk dulu. Dia cakap tak payah. Tu dia apalah tau. Sekarang ni kita nak pergi ketuk kereta kita dulu. Tak apa, sempat kereta rap hari ni. Dah, aku dah pasrah. Elok-elok pagi, pagi. Aku bangun pagi. Aku bangun pagi dah hari ni. Ni kereta cek kena tinggal 2 hari kat kedai dah. Menumpang orang lah 2 hari ni. Kereta pun kena tinggal kat kedai dah. Nak apa? Ingatkan hari ni nak rap. Tapi aku yang diserap. So it's a rap. Aku yang diserap. So it's a rap. Tapi tak apa, sekarang ni kita on the way pergi mana hampa semua tak tahu. Jeng. Azia tu hantar sana tak apa kat. Malah nak cakap lah. Lagi hang tengok ah. Hang tunggu lagi ah. Tengok muka sedih ah. Nanti kat sana hangpa tengok muka cek happy. Cakap. Kat situ. Buat video. Ha, inilah tempat. Acap, kau ready untuk cuci mata. Kau tengok berapa jauh tu kau nak kena jalan. Kau sanggup jalan kaki? Kita tak sanggup. Kita dah sampai kat kedai bapak besar sekarang ni. Kita ada teksi. Siapa bawa? Kita ada wajah. Ya, ini dah. Orang yang membawakan kita kepada tempat ke syurga. Welcome to the auto babi macam yang ni. Siapa tu yang masak orang Arab tu? Dia senyum kan? Oh tu. Apa? Dia masak tak tengok makanan dia tapi dia senyum. Cap. Ui, kalau gold tu jahat bas. Beli. Aku risau aku dengan Acap yang submit ni. Stop sini. Eh babi tu dah macam tu aku ada kait tu kasket lah. Ni bila dia masuk ke dalam? Baru tu. So guys, sekarang ni aku ada dekat kedai kereta lah, nak beli kereta lah ni. So aku angkat ni okey tak? Ni aku nak beli ni, beli dua sebab dia ada buy one free one. Nak beli dua. Tak percaya? Tak tahu lah. Ni pun aku nak beli kat ni. Nak beli lima sebab dia ada beli lima cuma enam. Nampak guys? Kau nak nampak ke muka dia handsome macam aku? Tapi kereta ni cash je lah. Tapi memang nak beli cash pun. Dah decide kereta mana aku nak beli. And aku pinangnya dengan tunai. Dan 27 hari bulan nanti baru kereta keluar. Sah. Tunggulah kereta apa, mana beritahu. Guys, the hand of father dia lah. Sekarang korang nak tahu tak aku pukul apa sekarang ni? Pening aku lagu. Sekarang ni pukul 10 malam guys. Aku end vlog macam, aku tak end vlog pun aku balik barat gila sebab penat gila tu lah. Tadi daripada kedai kereta tu memang aku tidur lagi dah Azri. Lepas tu sampai rumah terus tidur. Sampai aku 10 malam barat gila tu. And so sedih gak ah sebenarnya boy. Dia ada sedih ada gembira okay. Yang sedihnya sekarang ni aku kan lagi rap kereta sebenarnya. Tapi tak boleh sebab aku kena ketuk dulu kereta. And kereta aku kena tinggal 2 hari kat workshop tu. Sekarang aku tak ada kereta untuk 2 hari lah. Sedih tu lah. And berita gembira dia, aku dah beli kereta aku cash. InsyaAllah nanti time 27 hari bulan tu aku akan buat vlog lah. Of course lah. And so aku rasa untuk video kali ni itu sahajalah. Korang tunggu untuk next vlog lah. InsyaAllah. So bye. Tak apa nak yang vlog macam dah lupa lah. So guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Ashraf Razami. Vlog follow IG saja Ashraf Razami. Dan jangan lupa tengok video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Just